Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang, perkenalkan, saya Dr. Ayu Anggraini, trainer Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan pembacaan eksfototoraks. Tujuan pembacaan eksfototoraks, mahasiswa mampu melakukan pembacaan eksfototoraks dengan baik dan benar. Menyebutkan syarat foto yang baik. Identitas atau tanda-tanda harus lengkap. Ada marker right atau left. Nama penderita, umur, jenis kelamin, alamat, tanggal pemotretan, rumah sakit atau klinik tempat foto itu dibuat. Foto toraks simetris dapat dilihat dari garis median dan yang dipakai sebagai parameter adalah bagian proximal os clavicula. Ketajaman cukup. Yang dipakai sebagai parameter adalah vertebra yang terlihat sampai vertebra torakalis 4-5. Semua bagian toraks masuk dalam film dan ukuran film harus sesuai dengan besarnya toraks. Tidak adanya artefak, yaitu bayangan tambahan yang disebabkan kesalahan waktu pembuatan foto. Tidak goyang dikarenakan penderita tidak tahan nafas sehingga bayangan film menjadi kabur. Inspirasi cukup bila cos T6 depan memotong pertengahan diafragma atau cos T9 belakang. Menyebutkan posisi foto. Menyebutkan posisi foto postero anterior atau antero posterior. Mendeskripsikan gambar. Soft tissue. Apakah tampak gambaran massa? Soft tissue swelling. Emfisema subkutis, tulang cos T, sternum, scapula, vertebra torakalis, apakah tampak lesi litik, sklerotik, tanda fraktur, dan alignment. Trakea, apakah simetris atau terdapat deviasi. Paru, menilai parenkim paru, adakah kesuraman, infiltrat, nodul, kavitas, gambaran massa, menilai corakan bronkovaskuler dan perihiler. Jantung, menilai bentuk, aorta, menilai CTR. Sudut costofrenicus kanan dan kiri, apakah lancip atau tumpul. Diafragma, apakah ada tenting atau kupula. Menilai CTR, syarat tercukupi, penilaian, kardiotoraksik rasio A plus B dibagi C. Normal CTR adalah kurang dari 50%. Kesimpulan hasil atau kesan. Kesan, kor tidak tampak membesar, pulmo dalam batas normal.